من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah penyakit ain dapat disembuhkan dengan surah Al-Falaq? Iya. Penyakit ain bisa disembuhkan dengan surah Al-Falaq. Kalau dia baca 3 surah sekaligus, itu bagus. Dia baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 kul. Jelas ya? Itu dari hal yang bisa menyembuhkan penyakit ain.